aja langsung. Set 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 set. Ayo kira-kira apa ini isinya yo. Ayo kira-kira ini isinya apa? Nah, kayaknya kita turunin dulu. Set. Nah, biar enak. Set. Halo semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube-nya Bang Jai Channel. Bye, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama saya Bang Jai di ruang bengkel Rizky Motor. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini, yang udah subscribe, like, share, dan komen. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai. Selamat siang, selamat beraktivitas buat kalian yang sedang beraktivitas. Selamat beristirahat buat kalian yang sedang beristirahat. Mudah-mudahan siang ini, hari ini kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Oke, teman-teman, seperti biasa guys, kalau di hari Jumat saya beraktivitas itu di jam 1 siang di setelah Jumatan, guys. Jadi hari ini kita udah buka jam 1 dan kita udah masuk di tanggal 12 Juli 2024. Seperti biasa, teman-teman. Nah, jadi siang ini pengen ngajak kalian lagi kita unboxing dan sekalian kita review. Dan ini masih spare part keluarga Yamaha dan ini legend, guys. Ini legend ya. Ini sangat legend dan ini cuman ada satu stoknya, cuma tinggal satu, guys. Nanti kita review. Spare partnya sudah siapkan, guys. Sudah saya siapkan. Nanti kita spill dan kita review, kita unboxing juga, guys. Nah, buat teman-teman yang mau tanya-tanya tentang spare part motor atau keluhan motor, kalian bisa komen aja di bawah ini. Pokoknya ikuti terus kegiatan saya di ruang mekanik Rizky Motor bersama tim mekanik Rizky Motor. Sebelum kita unboxing, kita buka dan sebelum kita spill. Nah, saya sudah pesan kopi, guys. Seperti biasa ada si Joni di depan, guys. Ini kita kopi. Kopi hitam, guys. Seperti biasa kapal api. Kita seruput dulu, guys. Ah, patent sekali, nikmat, guys. Oke, teman-teman, gak usah lama-lama lagi, nanti kita unboxing. Nah, ini barangnya nih, guys. Set. Nah, ini keluarga Yamaha ya. Ini spare part keluarga Yamaha. Oke, langsung aja kita spill, guys. Kita unboxing dan kita review, guys. Oke. Oke, guys, mari kita unboxing dan kita review. Seperti biasa di sini ada tulisannya Yamaha Genuine Fat Accessories. Ini PT Yamaha Indonesia Motor MVG JLDR Kartet Raziman Widiontoni Grad Jakarta Indonesia 13920. Yes, set. Nah, ini guys. Ini stok cuma satu, guys. Ya. Kira-kira apanya? Kira-kira apa ini isinya, guys? Gak usah lama-lama lagi ya. Kita buka aja langsung. Set 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 set. Ayo kira-kira apa ini isinya yo. Ayo kira-kira ini isinya apa? Nah, kayaknya kita turunin dulu. Set. Nah, biar enak. Set. Oke. Kita lihat guys isinya apa. Mari kita buka. Set. Oke. Sah. Ini teman-teman. Ngeri sekali. Set set set. Ini apa? Aduh, ini apa isinya? Ini apa isinya, guys? Guys, guys, guys. Nih, spare part legend, guys. Set. Nah, mari kita buka. Set set. Aduh. Ngeri kali, guys. Set set. Ah. Kita buka. Ayo mari kita buka. Ah, enaknya Yamaha emang plastiknya nggak perlu di press. Oke, guys, mari kita sedikit bahas ini blok seher. Blok seher apa. Dan di sini ada blok seher Yamaha RE King, guys. Blok seher Yamaha RE King. Tadi dulu guys, ada customer, kita skip dulu. Oke, guys, mari kita lanjut sekalian kita review, guys. Ya, mohon maaf ya, kita sambil kerja, guys. Jadi ya, dimaklum saja, guys. Ini blok seher Yamaha RE King, motor legend. Dan kita lihat ini YP berapa. Oke, teman-teman, di sini bisa teman-teman lihat kita agak di spill. Nah, ini
3KA2013CM ya, 132. Oke. Kita lihat di sininya. YP1 ya guys. Ya, YP1. Biasanya kan banyak yang nyari Y ya. Jadi teman-teman, kita tuh nggak bisa ya kalau misalnya kita pesan minta Y1 nggak bisa, karena ini kan bungkusan. Kita kalau order ya order aja. Jadi nggak bisa lihat itu Y1 atau Y2 ya. Ini kita stok ada YP1 ya. YP1. Nih, segini sekilas seperti ini boringannya. Oke, mantap. Cuman nggak dapat bantalan karetnya di sini, guys. Biasanya kan ada ya. Nah, nih, mantap. Guys. Ngeri, guys. Mantap tuh. Ya kan? Mantap kan ininya, mulus banget. Mulus. Ini stok cuma satu, guys. Ini blok seher RE King YP1 kita cuma stok satu, guys, ya. Mantap nih. Barangkali nih ada yang pengen yang standar ting-ting, pengen nyari blok seher, kita udah masih ada stoknya ya. Mantap. Emang motor legend. Ini B ya tipenya. Tuh, tipe B. Mantap ininya. Boringannya kita tuh set gini. Ngeri guys, mantap. Joss ya. Mantap ya. Ini YP1. Ingat ini YP1 ya. Dan biasanya ada karet di sini kan, karet tahanannya itu, ini enggak ada kosongan, cuma ada seperti ininya aja. Berat kemarin saya unboxing dan review itu apa aja karburatornya. Nah, sekarang ini saya unboxing dan review untuk blok sehernya. Nah, ini 3KA. Mantap kan? Joss. Ngeri ya. Nih. Ini ya buat membrannya. Buat sehernya, ini buat knalpot. Buat bolt head-nya nih. Mantap. Nih, yang sering terjadi dratnya slack di sini, guys. 1 2 3 4 nih. Sering terjadi. Nih guys, bolong, mantep guys. Oke teman-teman, jadi itu aja video hari ini. Video siang ini kita unboxing dan review blockhead, blok seher Yamaha RE King YP1 guys, yang original. Dan ini cetoknya cuma tinggal satu guys. Nah, buat teman-teman yang mau nyari ya, silahkan ya, bisa di DM lewat TikTok saya, DM bisa langsung komen juga boleh lah. Blok sehernya juga ready guys. Ready sehernya. Nah, ini ya, 3KA20132CM, di atasnya ada 3. YP-nya di sini guys. Nah, ini. YP1 ya, tuh. Stok tinggal 1, enggak ada lagi udah. Udah enggak ada lagi untuk 2 tak kita blok seher ereking cuma tinggal 1. Kemarin sempat mau stok piece R, cuman piece R udah kelamaan guys. Tapi kecuali kalau ada yang udah DP gitu minta diambilin, bisa kita ambilin guys. Ya, mantap ya. Oke. Jadi itu aja video siang ini ya guys. Mudah-mudahan setiap video yang saya upload memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata atau pengambilan gambar yang kurang. Pokoknya ikutin terus kegiatan saya di ruang bengkel Rizky Motor bersama tim mekanik Rizky Motor. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang udah dukung dan support terus channelnya Bang Jaya. Mudah-mudahan pokoknya di setiap video yang saya upload memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan saya semakin semangat untuk buat kontennya guys. Meskipun ya tontonannya nggak begitu banyak, tapi ya kita hanya berusaha guys. Ya, kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia biasa, kita hanya bisa berusaha, berikhtiar ya guys. Mudah-mudahan di setiap konten akan membuahkan hasil nantinya guys, di masa yang akan datang. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya guys. Kita sudahin, kita lanjut lagi nanti guys. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya guys. Mantap.